Harapan Rakyat Indonesia Tidak Membaca Buku Malaysia adalah tidak tepat. Sebaliknya, mereka menerima produk penerbitan Malaysia dengan baik. Selain tumpuan terhadap buku kanak-kanak, buku akademik juga menjadi pilihan pasaran di negara itu berdasarkan persamaan budaya. Laporannya bersama Amirul Hakim Lukman di Jakarta. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM Mohd Khair Ngandiron berkata, berdasarkan pengalaman 5 tahun ke Pesta Buku Antarabangsa Indonesia IIBF, buku akademik dan buku berkaitan pertanian mendapat sambutan baik meskipun tidak diterjemah ke bahasa Indonesia. Banyak buku akademik kita yang mendapat taikan sebelum ini. Sebab itu kita melakukan perubahan tahun ini membawa lebih ramai penerbit buku daripada universiti-universiti. Dan petang ini kita akan juga mengadakan perbincangan dengan penerbit ilmiah di Indonesia dan juga memastikan bahawa interaksi ini akan membolehkan pertukaran genre akademik. Ujarnya, berdasarkan jumlah penduduk lebih 260 juta orang, sehingga kini Indonesia kekal sebagai pasaran Malaysia yang terbesar selain Singapura, Vietnam, Jepun dan China. Perkara ini jelasnya disebabkan oleh perkongsian budaya dan pengalaman yang hampir sama. Kita melihat selama 5 tahun interaksi pemain industri perbukuan Malaysia dan Indonesia, banyak perjanjian telah dilakukan oleh universiti-universiti dengan juga penerbit di Indonesia. ITBM juga memang tiap-tiap tahun melancarkan buku secara usahasama antara Malaysia dan Indonesia. Dan juga sekarang ini, trend ini telah diikuti oleh ramai penerbit dan kita merasakan ini adalah galakan yang menarik dan untuk memastikan bahawa akan ada interaksi budaya antara Malaysia dan Indonesia dalam usaha kita merapatkan negara seluruh. IIBF ke-37 bermula semalam hingga 10 September ini disertai pemain industri buku 30 negara termasuk Malaysia. Delegasi Malaysia yang diketuai secara bersama oleh ITBM dan Perbadanan Kota Buku turut disertai 8 penerbit akademik dan 3 penerbit komersial. Buku merupakan alat untuk kita memperoleh ilmu. Tapi dengan adanya pesta buku yang dianjurkan seperti ini, ia memberi peluang kepada penulis, penerbit maupun usahawan untuk mereka mengembangkan lagi ekonomi mereka. Maka buku bukan saja penting untuk membentuk pemikiran manusia, tapi ia turut meresapi kepada pembangunan tamadun manusia itu sendiri. Amir Hakim Lukman, TV3, Jakarta.